Manusia ni dalam hidup dia, dia akan mengambil berat tentang perkara yang dia sayang dan ada hubungan rapat dengan dia. Kalau kita tak sayang, kita tak ada hubungan rapat dan kita tak rasa itu penting dalam hidup kita, kita tak akan ambil berat. Itu adalah tabiat manusia. Apa yang berlaku di Palestin ialah sebahagian daripada saudara-saudara kita. Sebahagian orang dia hanya react kepada apa yang berlaku di media sosial. Orang semua cakap pasal boikot, pasal lawan Israel, dia lawan. Tapi apabila media sosial itu turun, dah kurang bincang, dia pun dah tak bincang. Itu tanda reaksinya berkaitan hal tersebut, kerana adalah reaksi semasa yang mana dia dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya. Oleh kerana orang moden hari ini asyik tengok yang ini saja, maka otaknya dok ada di sini. Selalu tengok isu Palestin, dia pun semangat Palestin. Apabila habis, media sosial tak bangkitkan lagi, padahal perang di Palestin belum berhenti. Israel membunuh setiap hari dan mereka juga terbunuh, alhamdulillah. Kita pun tak beri perhatian, bahkan yang boikot dah tak boikot lagi kan, yang mana marahkan Israel dah tak marah lagi. Ini adalah perkara yang menunjukkan kalau itu berlaku, marah kita kepada apa yang berlaku di Palestin yang dibuat oleh Israel tidak berdasarkan kepada keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut innamal mu'minuna ikhwah, orang mukminun bersaudara. Artinya apa yang berlaku itu saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, orang mukminun dan orang mukminat, orang yang beriman, sebahagian mereka menjadi pembela, menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Bahkan Allah menyebut la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu. You will not find a people who believe in Allah and the last day having or making friends with those who oppose Allah and his messenger. Kamu tak akan dapati orang-orang yang beriman pada Allah, dengan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia having affection, boleh rasa kesian, sayang, ataupun boleh ada hubungan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah kata, kamu tak akan dapati wahai Muhammad, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, kalaupun sekalipun orang-orang itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, kaum kerabat mereka, ataupun saudara mara mereka, ataupun kaum kerabat mereka. Itu satu perkara yang paling penting di dalam agama yang dinamakan konsep al-bara. Al-bara bermaksud seorang muslim mukmin berlepas diri, tidak akan bersekongkol dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau kita hilang, kita rasa okey, tak apa. Sebab kalau kita lawan mereka pun, kita pun ada kepentingan dengan mereka juga. Artinya kita tidak jelas, kita tak jelas pada akidah kita. Akidah bukan soal mari sembahyang saja. Akidah bermula dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kita menolak segalanya, menetapkan kebesaran hanya milik Allah Jalla wa'ala, dan menetapkan ikutan mutlak ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sangat daif, disebut man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tak ambil berat urusan orang muslim, bukan di kalangan kita. Tapi hadis ini tersangat daif. Pun ia hadis yang daif, tapi ada sangat daif, namun di sana ada ayat-ayat Quran yang banyak dan hadis yang banyak yang menyatakan muslim mengambil berat tentang urusan orang muslim. Allah larang la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, jangan kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi penolong-penolong kamu. No
tidak ada persekongkolan. No compromise, tidak ada kompromi dengan musuh-musuh Allah. Sebab itu kita tak boleh buat apa, sekurang-kurangnya kita berdoa dan bertindak dengan apa dalam jangka keupayaan yang boleh kita buat. Nabi SAW apabila tengok orang Islam kena dikepung, yang masuk Islam di Mekah tak boleh hijrah ke Madinah, mereka kena tindas. Nabi solat, Nabi doa. Di negeri Perlis ni solat setiap waktu kita baca kunut. Di sini baca tak? Baca kan? Kita arahkan baca kunut. Kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut kerana berlaku peristiwa. Nabi doa, Allahumma anjil Walid ibn Walid. Ya Allah, selamatkan Al-Walid ibn Walid. Al-Walid ibn Walid ialah Al-Walid ibn Walid ibn Mughirah ialah saudara kepada Khalid bin Al-Walid. Masa tu Khalid Al-Walid tak masuk Islam lagi. Dia masuk Islam, tapi dia tak boleh nak lari mari ke Madinah. Nabi doa supaya Allah selamatkan mereka. Wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, supaya Ayyash bin Abi Rabi'ah, Nabi minta supaya dia juga selamat. Dan Nabi SAW juga doa kepada kepada orang Islam. Nabi SAW kata, Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang mustada'afin di kalangan kaum muslimin. Nabi doa dia dalam kulub. Allahumma shudud wata'aka ala mudar. Nabi doa agar Allah ambil tindakan pada mudar, kabilah mudar tu, kerana mereka itu telah menentang agama. Sebab tu sekurang-kurangnya kita doa. Kita doa. Dan ini adalah antara benda yang kita buat. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Kita baca banyak sejarah Salahuddin kan, yang membebaskan Al-Aqsa. Dia kata kalau Salahuddin ni kurang tersenyum. Orang kata, dia kenapa kalau tak banyak tersenyum, tak ketawa? Dia kata, kaifa adhaku wal quds asir. Bagaimana aku nak ketawa sedangkan al quds masih lagi dalam tawanan? Di atas semangat itu dia membebaskan al aqsa. Tu ni anak-anak ataupun adik-adik pelajar yang dok ada ni, kita nak jadi orang hebat, kita kena mempunyai jiwa yang hebat. Orang yang jiwa yang kerdil, dia tak ke mana. Manusia dia akan boleh ukur tentang diri dia sendiri dengan besar mana jiwa yang ada dalam diri dia. Orang yang jiwa yang kerdil dan selalu rasa dia tidak siapa-siapa, dia tak ke mana. Tapi orang yang jiwa yang tidak kerdil, dia akan dapat berbuat sesuatu. Kadang-kadang kita buat satu tindakan, Allah kalau aku tak buat pun dia pun Israel dia menang, macam tu juga. Ni orang yang jiwa kerdil. At least I will do something. That is my part. Itu bahagian kita. Orang yang jiwa besar, insya-Allah dia akan menduduki tempat yang bermakna dalam hidupnya, insya-Allah. So kita berbuat sesuatu bagi menyelamatkan saudara-saudara muslim kita. Terima kasih.